kembang-kembangnya kita oleh bodoh kuning api-api ya lur ya. Iki waya jam 7:30 esuk, mulane hawane enak banget menawa gawe mlaku-mlaku atau gawe olahraga waya benda esuk ya lur ya. Hawane sik seger banget mungkin. Ngene iki lur, hawane nang pedesaan iku ya, hawane seger anyep. Tur enak banget pomo di gawe mlaku esuk-esuk ngene iki. Despakan. Halo. Dapat despakan. Nggih. Oh. Mriki daerah pundi, Bu? Sukomoro. Sukomoro nggih. Derek pundi Sukomoro niku? Karangrejo. Oh, Karangrejo. Oh, nggih, nggih. Bu, iki takoni wanita hebat iki ya, Lur ya. Golek damen ora cara digendong tapi malah disunggi kaya wong lanang. Jan rusak tenan, jos tenan Bu iki ya. Ya aku masuk nang daerah Sukomoro ya lur ya. Iki kegiatane masyarakat kene waktu dina iki lagi podo ngeneni pari nang sawah kene. Iki musime juga wayahe musim pari. Nah, iki podo direk nang sawah. Nah, tegali sino kene sebagian ditanduri jenis tanaman kacang, kacang tanah. Kacang tanah. Iku sebagian juga ono sing tanduri jagung. Iki jenis porang, ponang ya. Tandurane nang kene padha lemu-lemu, uripe tanduran padha apik kabeh nang kene ya. Nah, iku jagunge. Iki asli omah Jawa kuno iki ya, Lur. Omah Jawa kuno si pinggirannya sing gawe papan karo gedhek, tengahnya mesti gawe cagak papat iki ya. Omah iki manggone nang tengah sawah nang daerah kene ya lur ya. Daerah Sukomoro. Halo, selamat pagi untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di sebuah lahan persawahan. Persawahan Bapak ini ya. Paringan asma sinten, Pak? Pak Sunarto. Pak Sunarto dalemipun? Dalemipun Sukomoro. Nah, Pak Sunarto dalemipun Sukomoro lagi mengadakan kegiatan iki mau ngerit tanaman jenis padi ya, Lur ya. Wah, iya. Padine apik-apik iki, Lur. Niki jenis pantun apa, Pak niki, Pak? Anu, Hercules, Mas. Hercules. Nah, iki. Parine apik-apik. Bobot ulenane dawa-dawa. Nembe milih ajin diderepi niki to? Nggih, genahke mriku lho, Mas. Nah, nggih. Tolong bantu dalam like, comment, subscribe-nya ya lur ya. Tak sampaikan makasih banyak untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita semuanya dipermudah, diperlancar tanpa hambatan suatu apapun dan kita bisa melakukannya dengan baik dan sesuai dengan rencana kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Iki aku mlaku-mlaku nang daerah Sukomoro iki merupakan daerah nek desane niki Budi Karangrejo nggih. Masuk desa Karangrejo. Nah, iki termasuk wilayah Wuwu Madiun iki ya, Lur ya. Dene tanahnya merupakan tanah hitam nggih. Tapi hasil panen nang kene melimpah banget ya, oke banget lah iki bapaknya mulai ngerit. Nah, iki. Oke, simak videonya Lur ya. Pari ini kita melisi-melisi api-api. Nah, ini hasil panennya ya. Nah, bagus-bagus. Nggih, ketinggal mawon. Damelan ningali king celak king sampinge ngoten. Tapi kuwatane ingkang sampun dados perumahan nggih niku nggih. Nggih. Perumahan Mas. Lah nggih. Sampeyan napa ta rikini biasanya ternak nggih? Wan cemple. Cemple. Nggih, wedhus. Oh, kuwi sing sami open-open mendo napa ngono? Nggih, anu si kathah anu Mas, lembu. Oh, lembu. Sing kathah sapi. Oh, nggih, nggih. Sing kathah. Nah, wedhus niku arang-arang. Jarang nggih? Nggih.
Ayo. Ayo. Lagi bakar kawul gitu ya lur ya, lagi bakar kawul nah sampingnya kandang. Nah ini lagi bakar kawul, kalau kasih kini ya lur ya, ini kawulnya sik teles dibakar supaya gak ono nyamuke gitu ya. Ini juga ada kegiatan ngerit pari ya lor ya, kegiatan ngerit pari karo ngerek pari no daerah kene. Lagi podo musimnya panen juga no kene ya, jadi oke wong podo panen niki sawah di nane iki. Pantun apa mbah niki yo inggil-inggil niki mbah. Itu lagi ngerek ya lur ya. Iko bapak lagi ngusung. Pari ini sebagian ambruk ya lur ya. Sebagian ambruk ditaleni diuleni ngono iki supaya ben gelem ngetek maneh. Iki mungkin ambruke kena angin ya. Niki jenisnya pantun apa Mbah kok winggil-winggil Mbah? Kau winggil-winggil pantunnya pantun apa niki? 32. Niki kayaknya nyangin toh kok sami rubuh niki. Oh. Tapi ketinggalan suwai bobot kan terlalu mentes-mentes. Paringan asma sinten Mbah? Pak Gito. Dalme Budi Sukamoro niki. Bakul Medo. Oh Sukamoro nggih niki nggih. Oh iki daerah Sukomoro ini merupakan daerah dalam nomor kali yang ini. Oh GG Pak Mbah Gito ya, itu Mbah Gito lagi ngerjain lagi ini potong leher lah marah ini Jawa terus mawon marah ini tapi ini termasuk yang saya loh Mbah terus saya mentes-mentes ngantin loh kata sing mentes. Dan? Oh sih radirin? Lah, buat tanamnya buatin sarang dah? Oh kiambak kiambak. Di desa ini Melu Karangrejo ya lor, Karangrejo daerah Wungu Madiun. Nah, jalan ini sing menghubungkan antara Sukomoro karo Karangrejo itu. Desa Sukomoro kini sing mengarah nanggungi jalan Karangrejo. Ini jalan ini merupakan daerah ini merupakan daerah dukuan tapi cedak banget karena ini perumahan gitu ya. Itu kuape itu merupakan perumahan warga perumnas. Ini jenis pari 32 ya lur ya. Sebagian kena potong leher tapi sik parikan selamat iki untunge wayahe musime wis musim panen. Jadi ini parine ya sik ketok. Akeh sing mentes-mentes ya lur ya.
Pari-pari ini sinang ini sebagian wis ana sing diriti, sebagian sik ana sing dineni ya lur ya. Lagi diunduh di neni karo sing duwe sawah. Dadi kegiatan masyarakat padha dinane iki padha nang sawah ngeriti pari ya lur. Oke lur, tak lanjut namanya perjalananku nang daerah kini ya lur ya. Kanal iki digunakan masyarakat kini sebagai saluran irigasi kangge persawahan daerah kini. Jadi kangge nyukupi kebutuhane para petani persawahan sinang daerah kini iki ya lur ya. Lan iku tak temono ana omah sing nemanggone nang tengah sawah, iku ketoke sik ditempati karo sing duwe omah. Tandurane pari no daerah kene kita ijo subur-subur ya lur ya. Iku mergo saka alirane banyu kangge persawahan no daerah kene sik iso nyukupi, dadi uripe pari iso subur-subur. Pari sinasawah sawah kene iki sebagian wis ana sing jebul, sebagian wis ana sing biah, sedelo maneh iki wis wayahe wayahe musim panen iki ya lur ya. Tak cukup wis menit dhisik ya lur pertemuan awake dhewe nang dina iki. Muga-muga video iki iso duweni manfaat kangge sampean kabeh. Lan muga-muga sampean kabeh iso nyempet na wektu kangge nonton nang channel ku iki ya lur ya. Tak ucapno matur suwun. Ora lali salamku kangge sampean kabeh. Tansah sehat selalu, duweni semangat bekerja keras kangge nyukupi kebutuhane keluarga kabeh. Sepurane dhisik aku nyuwun pamit teko ngarepe sampean kabeh. Tak akhiri semenit dhisik lan tak sampekno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.